Apaan sih, Rip? Bikin kaget aja tahu. Makanya kalau habis mufradat jangan tidur. Astagfirullahaladzim. Ente tuh gak ada kemajuannya latihan kemarin. Terus minggu loh ini. Gimana sih? Ayo semangat, semangat, semangat. Fokus, fokus, fokus. Ayo, ayo, fokus. Jangan banyak bercanda. Woi, ente Kian. Dibilang bener apa? Fokus, 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 ayo. Woi, ente tahu gak? Gak tau. Belum juga nanya. Apa? Pemain basket yang lompatnya paling tinggi siapa? Ronaldo. Kok jadi Ronaldo sih? Kan lompatnya paling tinggi. Dia kan pemain sepak bola. Mending lompatnya tinggi. Hei, ente, berdua. Sini sebelah kiri, sini sini. Ente malah duduk-duduk. Eh, sini bola. Eh, Wadan, sini sini sini. Jaga nih bocah. Ya, sana Arif. Lihat, ini contoh kalau kalian gak fokus. Tapi gak apa-apa, besok Ustaz mau lihat Sanawiya dan Alia sparring. Maka dari itu, persiapkan. Paham? Paham! Assalamualaikum Ustaz. Salam, Mas Zaturi. Mantap, tadi katanya ini dipanggil sama antum. Oh, Arif ya? Iya. Bentar, bentar. Nih. Tadi aja inti nelpon. Iya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ini Arif ya? Iya, ini Arif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ayah sehat. Oh iya ya, katanya ayah pengen ngasih tahu ke Arif. Ngasih tahu apa ya? Sebenarnya, ayah pengen ngasih tahu ke Arif kalau uang jajannya agak lambat ya kirimnya. Soalnya, ayah juga lagi ngusahain minjem duit ke tetangga supaya bisa bayar SPP sama uang jajan Arif. Iya, Arif gak apa-apa kok ya. Wih, diem-diem aja. Mikirin apaan sih? Oh, mikirin Jamilah ya. Apaan sih? Nah, gitu dong senyum. Oh, ini nih bocil yang kemarin. Nggak latihan, Cil. Nanti di pantai nangis lagi. Iya, iya. Emang
Ababil berdiri. Maaf, nggak sengaja. Yo yo, Sanuya, Lia, kita main game yo. Sekarang cepat. Ingat, main crash trick 10 menit. Benar-benar fokus. Bye. Ayo, namanya fokus, kejar. Ya, 13, 18. Wih, Alia yang benar mainnya, cepat, fokus. Ya, 25, 21. Alia, good job. Ayo, sini. Kumpul mana? Sekarang. Setelah Ustaz lihat permainan antum barusan cukup oke, teratur, rapi, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Ya, bolehlah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya dari Ustaz, bahwa minggu depan antum sekalian ikut turnamen basket. Ya, dari sekarang siapkan fisiknya dan biayanya. Paham? Arif. Rif, Ane minta maaf ya perihal yang kemarin. Ane mainnya kurang sportif. Dan Ane baru tahu dari rival kalau ente punya masalah keuangan. Iya, gak apa-apa. Gak perlu minta maaf, Ane ikhlas kok, Kak. Sebagai gantinya, Ane bayarin ente lomba. Kan ente mau jadi pemain basket yang hebat. Serius, Kak? Iya, serius. Iya.